Dalam dunia sepak bola, membela tim nasional tentu menjadi impian bagi setiap pemain. Begitu pula para pesepak bola Indonesia yang bermimpi untuk bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Salah satu posisi yang penting dalam sepak bola yakni posisi kiper. Sebagai pemain paling belakang, kiper menjadi ujung tombak pertahanan sebuah tim. Bagi sebuah tim nasional, posisi ini kerap menjadi sorotan apabila kebobolan oleh lawan. Sejak era 1990-an hingga 2000-an, tercatat sejumlah nama telah menghiasi posisi kiper di timnas Indonesia. Selama itu pula, mereka berjibaku menjaga gawang Indonesia agar tak kebobolan dari tim lawan. Lantas, bagaimana kabar mereka setelah tak lagi memperkuat timnas Indonesia? 1. Kurnia Sandi. Di era 1990-an, timnas Indonesia pernah diperkuat kiper legendaris bernama Kurnia Sandi. Pada tahun 1994, ia bahkan sempat berkarir di Liga Italia bersama Sampdoria. Sandi mulai membela timnas Indonesia pada ajang Piala Tiger dan Piala Asia tahun 1996 hingga 1998. Pada tahun 2015, Sandi sempat menderita sakit. Ia mengalami lupa ingatan dan menepi dari dunia sepak bola. Setelah sembuh, Sandi kembali berkarir di sepak bola sebagai pelatih kiper Madura United. Pada pemilu 2019, Sandi maju sebagai caleg DPRD Kabupaten Sidoarjo. 2. Marcus Horison. Marcus Horison dikenal sebagai kiper utama timnas Indonesia di era 2000-an. Pemain berkepala pelontos tersebut telah memperkuat skuad Garuda sejak tahun 2007 dengan total 38 kali penampilan. Karirnya langsung menurun setelah Piala AFF 2010. Mantan istri Kiki Amalia itu sempat bermain di Liga Timur Leste pada tahun 2017. Ia masuk dalam klub As-Salam FC. Marcus mengaku jika gaji di luar negeri lebih besar daripada di Indonesia. Dia pun mengambil kontrak 10 bulan. Ia juga sempat dikabarkan bergabung dengan sebuah partai politik. Kabarnya, dia juga sudah menikah dengan wanita bernama Bilqis. Kabar terakhir menyebutkan bahwa Marcus kini menjadi pelatih kiper di Liga 2, yakni Aceh United. 3. Ferry Rotinsulu. Kiper timnas Indonesia yang tak kalah legendaris lainnya yakni Ferry Rotinsulu. Penampilan gemilangnya bersama Sriwijaya FC membuat dirinya dipanggil timnas Indonesia. Pada Piala Asia 2007, Ferry Rotinsulu merupakan kiper ketiga setelah Marcus Horison dan Jedri Pitoy. Lama tak terdengar kabar, ternyata Ferry Rotinsulu masih aktif di dunia sepak bola. Pada Desember 2018, ia mengakhiri kontrak dengan klub Lampung Sakti di kompetisi Liga 3. Di tahun 2019, ia kembali dipanggil Sriwijaya FC dengan ditunjuk sebagai pelatih kiper. 4. Jedri Pitoy. Jedri Pitoy adalah salah satu kiper legendaris Indonesia. Ia telah malang melintang di sejumlah klub dan menjadi andalan timnas Indonesia. Ini aksi jatuh bangunnya untuk mempertahankan gawang dari serangan-serangan lawan tak lagi dinikmati penonton. Ia sudah memiliki gantung sepatu dan mencoba meniti karir sebagai pelatih. Perseka Kaimana di Liga 2 musim 2017 jadi klub terakhirnya sebagai pemain profesional, sebelum akhirnya memutuskan untuk fokus kursus lisensi kepelatihan. Jedri Pitoy mengawali karir pelatih kiper bersama PSBS Biak sebagai asisten pelatih di Liga 2 musim lalu. Ia sukses turut andil membawa klub berjuluk Cendrawasih Kuning terhindar dari degradasi ke Liga 3. Namun sayang, pria yang kini berusia 38 tahun itu harus menerima kenyataan pahit lantaran gajinya belum dibayarkan oleh manajemen PSBS, hingga ia memilih untuk rehat dari dunia si kulit buntar musim ini. 5. Hendro Kartiko. Sejak tahun 90-an hingga 2000-an, Hendro Kartiko dipercaya sebagai kiper tim nasional Indonesia. Pemain asal Banyuwangi tersebut telah memiliki 60 caps bersama timnas Indonesia. Kini, Hendro Kartiko tak lagi aktif sebagai pemain. Usai pensiun, Hendro Kartiko masih melanjutkan karirnya di dunia sepak bola. Ia dipercaya oleh Indra Safri menjadi pelatih kiper timnas Indonesia U22 jelang Piala AFF U22 2019 dan kualifikasi Piala Asia U23 2020. Kabar terbaru, Hendro dipilih PSM Makassar untuk menjadi pelatih kiper. 6. Kurnia Mega. Pendukung timnas Indonesia tentu tak asing dengan sosok kiper Kurnia Mega Hermansyah. Penampilannya di bawah Mister Gawang sering menjadi sorotan karena kerap melakukan penyelamatan penting. Sejak tahun 2010, ia selalu menjadi pilihan kiper utama pelatih timnas Indonesia. Namun, sejak September 2017, ia tiba-tiba vakum dari dunia sepak bola. Sejumlah informasi yang tersebar menyebut Mega tengah mengidap penyakit serius sehingga harus menepi dari sepak bola. Selama setahun lebih, kabarnya pun jarang terdengar. Baru-baru ini, Mega kembali muncul di hadapan publik lewat unggahan terbarunya di Instagram. Dari foto tersebut, tampak Mega telah terlihat kembali sehat. Tak sedikit para pecinta sepak bola yang merindukan aksinya bersama timnas Indonesia.
Bahkan, istri kurnia Mega, Aziza Hermansyah memberikan isyarat yang jadi angin segar bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Pada Senin 14 Oktober 2019, Aziza Hermansyah diketahui sedang merayakan hari ulang tahun. Kurnia Mega pun mengunggah postingan khusus di media sosial Instagram untuk memperingati hari ulang tahun istrinya tersebut. "Selamat ulang tahun istriku, selalu dalam lindungan Allah, diberikan umur panjang, dikuatkan iman dan takwanya. Semoga istrinya mengizinkan abang main lagi," tulis seorang netizen dengan akun Ruang Desain. "Selalu diizini kok, gak pernah ada masalah kok," jawab Aziza Hermansyah. Jawaban tersebut mengisyaratkan bahwa Aziza selalu memberi dukungan agar Kurnia Mega dapat kembali merumput di lapangan. Melihat kiper yang pernah membela Arema FC itu kembali beraksi di bawah Mister Gawang adalah impian bagi para pecinta sepak bola Indonesia.